Inilah video amatir yang viral di media sosial Februari lalu, saat seorang ibu menganiaya anak tirinya. Ironisnya yang menjadi pemicu hanyalah karena sang anak tidak mengerjakan PR. Setelah mendapatkan laporan dari kakek korban, Polres Simalungun kemudian menciduk pelaku. Sementara korban dititipkan ke rumah aman. Setelah ada viral, langsung kita Polres dari Satreskrim Polres Simalungun dan Unit Reskrim Polres Perdagangan meminta keterangan di masyarakat yang dapat di lokasi TKP. Kita mendatangi, kemudian pas ketemu ada pelaku kita tangkap, kita amankan, langsung kita periksa. Polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Video ini beredar di media sosial setelah diunggah rekan korban yang berada di lokasi saat kejadian. Korban diketahui hanya tinggal bersama ibu tirinya, karena ayahnya yang bekerja sebagai sopir sering tidak berada di rumah. Tidak ada orang.